Okay. Okay. Emma. Yeah. Emma tahu tak kenapa I look tu masin? I look tu masin tak? Sebab yang mana semuanya dah ada kat awak. Biar hatiku menanti, biar ku terus menunggu. Di dalam kegelapan hariku, tanpa cinta kamu. Sekarang okay. Ni kita nak tengok Isyam dulu lah. Asal Isyam? Kenapa? Janganlah, aku tak prepare lagi. Ya, Papa. Papa. Papa kena kemudian. Okey, boleh, boleh, boleh. Emma? Ya, Pa. Aku tengah tahan. Oh, Emma tahu tak beza Emma dengan ibu saya? Ibu dan ibu awak? Tahu tak? Apa beza dia? Beza dia? Ibu saya orang yang pertama saya cintai, awak yang terakhir dan selamanya. Selamat malam wanita terakhir. Tak mungkin ku kan tebus seindah ini. Sampai bila ku harus menanti. Thank you, Pak Tami. Thank you, Pak Tami. Dapat terakhir. Yes. Lepas, diorang lepas lah. Okey lah. Deep rasa. Okey, jom kita dengarkan pick up line daripada Papa. Papa hot kita ni. Takut nak dengar benda ni. Ya Allah. Sepanjang kita syuting kan, Abang perasan Emma dah ada semuanya. Emma ada PA yang baik. Emma ada kereta yang baru-baru ni ada rumah baru. Semua yang dah ada. Tapi satu benda je Emma tak ada. Apa dia? Nombor telefon abang. Sikit. Bukan nombor Isyam, yeah. Nombor bini saya. Nombor bini dah ada. Yang itu aku suka. Yang aku suka. Kita Emma. Minta Emma untuk pilih siapa yang terbaik lah untuk pick up line. So, kita pernah belakang. Saya akan pilih siapa pick up line yang sangat buat saya terasa cacing-cacing dalam perut saya tu. Semua akan menggegar dengan pick up line tadi tau. Pilih kan. Okeylah. Kita tak pernah menang sama ini. Sebelum ni pun Isyam menang. Ya. Sebelum ni kalau ada Kamadli, Isyam, Mats, selalu dia orang aje. Dia orang aje. Tak pernah menang ni first time. Terima kasih Iman. Dia ketuk 3-3. Dia ketuk 3-3. Tidak kuduga mengapa berdiri berakhir episod cinta luka. Sengaja kan tak nak bawa orang marah kan? Ya, memang. Tak ada place sebenarnya. Korang yang kat rumah tu jangan serius sangat sebab kita memang gurau-gurau je. Tapi pekat lain hari ni memang alhamdulillah semuanya menjadi. Belum lagi. Ada lagi satu. Kita nak tengok Emma payung Isyam lah. Serius lah kalau seorang buat pekat lain memang kick-kick gila. Satu je. Kita serius, Emma tak tahu pick up line. Emma kalau dengar, tapi dengar pun sebenarnya macam krik-krik tapi jaga hati cakap caca. Tak apa. Serius tak nak. Serius Emma tak pandai. Satu je. Cik Faris. Cik Faris tahu tak kenapa saya tak sambut Chinese New Year tahun ni? Kenapa? Sebab saya nak sambut cinta awak. Jai, 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 jai.